Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal pembahasan tes masuk PPG Prajabatan tahun 2022 untuk materi tes numerasi part 2. Buat teman-teman yang belum menonton part 1, bisa cek di link deskripsi video ini agar teman-teman bisa memahami runutan soal-soal yang sudah saya berikan. Dan untuk mensupport channel ini, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya, klik tombol like dan subscribe agar teman-teman juga tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan bahas soal tes numerasi part 2. Anita seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya seperti pada gambar berikut. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Asumsi ada penambahan 10 bola tanah untuk persediaan pergantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Jumlah bola tanah pada susunan ketujuh adalah titik-titik bola tanah. Oke, kita mencari berapa jumlah bola tanah pada susunan ketujuh. Oke, perhatikan susunan bola berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 bola untuk susunan pertama. Susunan kedua itu ada 6 bola. Susunan ketiga itu ada 10 bola. Susunan keempat ini ada 15. Ya, ini susunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita bisa lihat pola pertambahan jumlah susunan bola. 3 berubah menjadi 6, ini bertambah 3. 6 ke 10 itu bertambah 4. 10 ke 15 itu bertambah 5. Nah, dari sini kita bisa melihat dari 3 ditambah 4 berubah jadi 5. Kita udah bisa pastikan untuk susunan selanjutnya itu ditambah 6. Berarti 15 tambah 6 21. Susunan selanjutnya itu ditambah 7. Jadi 28. Susunan selanjutnya itu ditambah 8. Jadi 36. Susunan selanjutnya itu ditambah 9. Jadinya 45. Susunan selanjutnya itu ditambah 10. Jadinya 55. Susunan selanjutnya ditambah 11. Jadinya 66. Oke, ini susunan kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Nah, jadi kita bisa memastikan jumlah bola tanah pada susunan ketujuh, yang ini ya teman-teman ya, susunan ketujuh itu adalah 36 bola. Oke, jadi 36 bola tanah pada susunan ketujuh. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, topiknya masih sama, tetapi ada perbedaan. Anita juga mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan satu bola warna kuning dan sisanya warna merah di setiap susunan seperti gambar berikut. Jadi satu kuning, sisanya merah. Satu kuning, sisanya merah. Satu kuning, sisanya warna merah. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak cat kuning yang dibutuhkan diperkirakan satu kaleng. Jika dianggap ukuran satu kaleng cat merah sama dengan satu kaleng cat kuning, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke. Banyak bola tanah yang dicat merah adalah 275. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Yang dicat merah 275. Nah, di sini kita jumlah dulu total bolanya teman-teman ya. Jadi, kita total dulu. Total ya. 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 28
ditambah 36, ditambah 45, ditambah 55, ditambah 66. Oke, totalnya berapa? Totalnya itu adalah 285. Oke, totalnya adalah 285. Perhatikan, setiap satu susunan itu warna kuningnya 1. Ya, jadi di sini 1, di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, warna kuning. Jadi kalau kita jumlah total bola yang berwarna kuning itu adalah 10. Sehingga cat merah, yang dicat merah itu adalah 285 dikurang 10 yang diwarna kuning. Jadi totalnya 275. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah benar. Oke, kita lihat banyak cat merah yang dibutuhkan 265. Benar atau salah? Nah, kita lihat berdasarkan pengalaman, banyak cat kuning yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak 1 kaleng. Nah, jika isi 1 kaleng cat merah itu sama. Oke. Jadi, untuk membuat warna kuning pada susunan ini, semuanya ini adalah 1 cat merah. Artinya, 1 kaleng itu bisa mewarnai 10 bola. Sehingga kita bisa cari untuk cat merah yang dibutuhkan adalah 275 kita bagi 10. Jadinya 27,5 kaleng. Atau kalau kita bulatkan itu menjadi 28 kaleng. Jadi hanya membutuhkan 28 kaleng saja. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Pernyataan yang ketiga, apabila bola tanah cadangan akan dicat dengan warna merah semua, maka cat warna merah yang dibutuhkan 3 kaleng. Nah, di sini kita belum menghitung jumlah bola cadangan. Berapa sih jumlah bola cadangan? Nah, ini asumsi penambahan bola itu 10% untuk persediaan penggantian bola yang rusak. Jadi 10% dari total semuanya. Jadi kita bisa hitung cadangan 10% dari totalnya berapa tadi? 285. Nah, jadinya 2850/100 28,5 bola. Atau kalau kita bulatkan 29 bola. Jadi ada sekitar 29 bola cadangan. Berapa kaleng yang dibutuhkan? Ya tinggal 29 dibagi 10 sama seperti ini ya. Jadinya 2,9 kaleng. Atau kalau kita bulatkan jadi 3 kaleng. Jadi jawaban yang tepat adalah benar. Ya, 3 kaleng saja yang dibutuhkan. Pernyataan yang keempat, apabila dari setiap susunan ada 2 bola yang dicat kuning dan yang lainnya merah, maka jumlah cat merah yang dibutuhkan hanya 255 kaleng. Benar apa salah? Nah, pernyataan yang keempat ini bisa kita jawab dengan cepat. Jawabannya salah. Kenapa? Karena untuk mewarnai itu hanya membutuhkan 28. Kalau dikurangi ya semakin kecil nilainya, di bawah 28. Mungkin sekitar 25 atau 24. Tidak sampai 255 kaleng. Terlalu banyak. Berarti udah pasti salah. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Untuk materi numerasi. Final Piala Dunia dan peluangnya. Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang dimulai dari babak perempat final. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan Amel. Oke, ini ya.
ada tim-timnya. Ini baganya. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang tim-tim di atas untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya, yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang yang sama, yaitu 50%. Ya, jadi untuk lolos di tahap semifinal dan final itu sama, yaitu 50%. Kita lihat soalnya. Nah, ini adalah tabel prediksi ya. Prediksi babak perempat final. Ini pertandingannya, ini timnya, ini peluang menangnya. Jadi misalnya Uruguay dengan Prancis, Uruguay itu menang 0,3, Prancis 0,7, Brazil 0,6, Belgia 0,4, Swedia 0,2, Inggris 0,8, Rusia 0,5, Kroasia 0,5. Berdasarkan data pada bagian pertandingan bola dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjuarai dunia adalah dia jadi sampai final ya. Kita tahu tahap perempat final itu sudah ada rasionya. Untuk semifinal itu rasionya adalah 50%. Untuk final juga 50%. Jadi final dan semifinal itu memiliki peluang yang sama, yaitu 50%. Sehingga kita bisa tulis nih, Prancis untuk di perempat final peluangnya itu adalah 0,7. Sementara masuk di semifinal, ketika dia lolos, peluangnya menjadi 0,5. Setelah itu, masuk final, peluangnya juga 0,5. Sehingga kalau kita kali, itu hasilnya adalah 0,175. Jadi jawabannya adalah B. Peluangnya adalah 0,175. 0,7 itu dari mana? Dari sini teman-teman ya. 0,5 itu di semifinal. Di semifinal ini 50% peluangnya, atau kita buat 0,5. Final juga 50%, berarti 0,5. Jadi baru kita kali hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan bagan pertandingan Piala Dunia yang diunduh Amel dan juga tabel peluang hasil survei Amel? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang pertama. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Oke, kita lihat Kroasia. Ini ya, Kroasia teman-teman ya. Terus, satunya lagi adalah Uruguay. Uruguay 0,3, Kroasia 0,5. Berarti salah. Ya, salah. Nggak perlu kita kasih centang ya. Yang kita kasih centang adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang kedua, peluang tim Prancis untuk menang babak perempat final lebih besar dibandingkan tim Brazil. Oke, Prancis di sini adalah 0,7. Brazil 0,6. Jadi yang lebih besar peluangnya lolos adalah Prancis. Berarti pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Benar apa salah? Ya, jawabannya benar. Ya, ketika perempat final ini adalah rasio peluangnya. Ketika semifinal sudah beda lagi rasionya. Nah, ini membuktikan bahwa jumlah peluang untuk menang setiap tahapan itu berbeda-beda. Ya, karena semakin ketemu musuh yang lebih berat, tentu peluangnya lebih berkurang. Sementara ketemu tim yang lebih mudah atau lebih lemah dalam sepak bolanya, itu peluangnya lebih besar. Dan ini menunjukkan setiap tahapan pertandingan itu berbeda-beda peluang menangnya. Pernyataan keempat,
Di antara semua tim yang bertanding di babak perempat final, Inggris mempunyai peluang yang terbesar untuk menang babak perempat final. Oke, kita lihat. Inggris di sini 0,8. Rasio peluangnya. Ada nggak yang lebih besar? Kita cek nggak ada. Berarti pernyataan keempat juga benar. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan bagan Piala Dunia, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, peluang Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Oke, kita lihat Rusia di sini adalah 0,5 ya. Rusia itu adalah 0,5. Ya, setelah itu dia masuk ke semifinal, berarti 0,5. Masuk ke final 0,5. Kalau kita lihat Kroasia, Kroasia berapa di sini Kroasia? 0,5. Nah, ketika dia masuk semifinal juga 0,5, masuk final 0,5. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilainya sama. Berarti peluang untuk menjadi juara dunia sama besar. Jadi pernyataannya benar. Pernyataan kedua, peluang Swedia dan Belgium bertemu di final adalah 0,2. Oke, kita lihat Swedia, berapa Swedia peluangnya? 0,2. Swedia ya. Swedia 0,2. Ya, kita anggap aja 2/10 ya, teman-teman ya. Setelah itu dia masuk final, jadinya setengah ya atau 50%. Jadi dikali nih 20 berarti 1/10. Sementara Belgia, kita cari juga Belgia. Belgia berapa rasionya? 0,4 atau kita buat 4/10. Ketika masuk semifinal jadinya 50% atau setengah, jadinya 4/20 atau kita sederhanakan menjadi 1/5. Setelah itu kita lihat peluang bertemu, jadi kita gabung 1/10 dikali 1/5, jadi jawabannya 1/50 atau 0,2. Berarti pernyataan yang kedua ini adalah benar. Pernyataan ketiga, peluang Prancis dan Inggris untuk menjuarai dunia adalah 0. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Prancis di sini peluangnya 0,7, nanti dikali 0,5, dikali 0,5. Nggak mungkin 0. Ya, Inggris 0,8, nanti dikali 0,5, dikali 0,5. Nggak mungkin 0. Berarti jelas pernyataan salah. Pernyataan keempat, peluang Uruguay atau Brazil maju ke babak semifinal adalah 0,9. Oke, masuk maju ke babak semifinal. Pernyataan ini adalah salah. Ya. Karena kita lihat ya di sini ada Uruguay 0,7 sementara Brazil 0,6. 0,7 ya, peluangnya 0,7. Peluangnya Brazil adalah 0,6. Uruguay 0,3, berarti 0,3 ditambah 0,6 dikurang 0,18. Dari mana 0,18? Dari perkalian antara 3 dengan 6. Ya. 0,3 dikurang 0,6. Sorry, 0,3 ditambah 0,6, 0,9 dikurang 0,18. Jawabannya adalah 0,72. Jadi peluangnya adalah 0,72, bukan 0,9. Jadi jawaban yang pernyataan keempat salah. Oke, pasangkan masing-masing negara Uruguay, Belgia, Swedia dengan besar peluang mereka terhenti di babak semifinal. Tariklah garis untuk setiap pasangan. Oke, perhatikan. Uruguay. Uruguay 0,3 dikali 0,5. Jadinya 0,15
ya, untuk Uruguay. Untuk Belgia, Belgia 0,4 dikali 0,5 jadinya 0,20. Oke, 0,5 ini dapat dari mana? Dari babak semifinal itu setiap peserta mempunyai peluang yang sama, yaitu 50% ya. Ini berasal dari sini, peluang lolos mereka di perempat final. Terus Swedia. Swedia 0,2 dikali 0,5 berarti 0,10 atau 0,1. Berarti kita bisa pasangkan Uruguay 0,15 di sini. Belgia 0,2. Swedia 0,1. Nah, ini ya. Seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brazil akan menjadi juara. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Oke, kalau kita lihat di sini, Brazil ya, kasusnya Brazil, itu adalah lolos ke perempat final 0,6. Terus dia lolos ke semifinal, peluangnya 0,5. Terus dia menang final, itu peluangnya 0,5. Kita kali nih, 0,6 kali 0,5 itu adalah 0,30. 0,30 dikali 5, sorry, 0,5 jadinya 0,15. Jadi, peluang Brazil untuk juara Piala Dunia itu adalah 0,15. Nah, jawaban kita apa? Benarkah prediksi tersebut? Jawabannya adalah salah. Karena ada tim yang memiliki rasio lebih besar dari Brazil, ya, dari Brazil. Siapa itu? Yaitu negara Inggris dan Prancis. Yaitu Inggris dan Prancis. Kenapa? Karena peluang dia lolos di perempat final itu yang lebih tinggi dibanding Brazil dan dibanding Brazil yang 0,6. Pertanyaannya apakah dia bisa? Bisa. Tapi kalau pasti itu jawaban salah. Ya, pasti itu jawaban salah karena ada yang lebih besar rasio juaranya yaitu Inggris dan Prancis. Tetapi ini hanya hitung-hitungan menurut rasio. Ya, jadi permainan bola itu tidak bisa dihitung menggunakan hitung-hitungan seperti ini. Apa yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan hitung-hitungan matematika. Jadi ini hanya soal ya tentang materi numerasi, tidak bisa dijadikan patokan untuk mengetahui siapa pemenang dalam sebuah pertandingan bola. Itu tadi soal tentang materi numerasi. Buat teman-teman, tetap tonton video-video selanjutnya karena kita akan membahas banyak lagi soal-soal tentang PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Saya doakan teman-teman bisa lolos menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dan mendapatkan beasiswa gratis dari pemerintah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.